بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Malam sudah berapa lama, Bang? Saya? Iya. Dari tahun 2019 awal, akhir 2019. 2019, 2009. Okay. Dalam boleh ceritain 2009. Gak? Boleh ini enggak boleh dengar enggak ceritanya kenapa bisa mualaf? Kemarin sudah saya share juga, kemarin cerita, bukan pengakuan sih, cuma cerita panjang intinya saya dikirim awalnya itu kan saya kan dari gereja Katolik Balikpapan. Nah, dalam gereja Katolik itu kan saya lupa apa namanya, cuman ada dikirim beberapa orang yang mereka percaya, yang mereka bisa percaya untuk mempelajari Islam. Kemudian dikirimlah beberapa orang tersebut, begitu ceritanya. Nah, setelah dikirim Pak De, setelah dikirim, kami ada berapa orang? Iya, tidur dia. Kami ada berapa orang dikirim itu, saya termasuk saya, itu dikirim ke Banjarmasin untuk belajar masalah Islam. Belajar ini bukan mempelajari, mencari yang benarnya, tidak, tapi mencari celah. Mencari celah supaya kita mendapatkan kelemahan dari Islam. Kemudian kebetulan misi yang diusung oleh yang diberikan kepada saya itu untuk apa namanya memasukkan doktrin Tritunggal kepada ajaran Tauhid. Nah, dari situ saya diberikan tugas untuk mempelajari tentang Ma'rifatullah atau pelajaran Tauhid. Awalnya dari situ. Ternyata semakin saya mempelajari tentang Tauhid, tentang Ma'rifatullah, ternyata Yohanes pasal 10 ayat 30 itu, kalau di dalam Al-Quran, dia berlakunya untuk seluruh manusia. Kalau di dalam kekristenan, berlakunya untuk Yesus. Karena apa? Di dalam Ma'rifat, kenalilah diri, maka engkau akan kenal dengan dirimu. Apa? Kenal akan Tuhanmu. Tuhanmu itu tidak lain adalah tajali daripada apa dirimu ini tiada lain melainkan adalah terjali daripada Tuhanmu. Nah, sedangkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Betul, pada hakikatnya manusia ini satu dengan Allah, satu dengan Allah seluruhnya, bukan hanya Yesus. Karena kalau dua itu sudah lari ke syirik. Kenapa? Allah itu Esa. Esa akan kehendaknya, Esa akan zatnya, Esa akan kodratnya, Esa akan iradatnya. Esa di sini artinya kita mensatukan diri kita, mensatukan Tuhan, jangan sampai ada dua. Nah, dari sini saya mulai belajar, lalu saya mau arahkan. Saya tanya lebih dalam lagi apa itu tentang ma'rifat, apa itu bla 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 segala macam, sampai akhirnya saya diarahkan untuk belajar tentang sholat. Nah, di sini yang saya betul-betul ketemu hidayah, bahwa nyata di dalam Islam itu, tapi ini yang tentang ma'rifatullah, makanya saya tahu tentang ma'rifatullah itu sebelum saya masuk Islam. Sebelumnya saya sudah ngerti tentang ma'rifatullah, tentang sholat itu pun hakikat daripada sholat itu saya sudah mengerti sebelum masuk Islam. Nah, di saat saya diajari tentang sholat, kata guru saya yang sudah almarhum, kita sholat jangan sampai ada dua kehendak. Ini sudah termasuk ke dalam, ini sudah arahnya ke dalam. Dan saya herannya beliau kok mau ngajari, padahal saya sudah jujur, saya masih Kristen, tapi saya mau belajar tentang Islam. Cuman saya enggak ngasih tahu dia bahwa niat saya untuk mencari kelemahan, tidak. Cuman saya jujur, saya masih Katolik, tapi saya mau belajar tentang Islam.
bukan tentang syariat, bukan tentang fikih, tapi tentang ketuhanan, saya bilang. Dengan lapang dada beliau ngajari saya. Singkat cerita, masuk kepada ranah sholat. Lalu di dalam sholat itu jangan sampai ada dua, karena Allah itu esa akan kehendaknya, esa akan kodratnya, esa akan iradatnya. Nah, di saat sholat inilah pelajaran sholat, pelajaran sholat inilah di sini terbukanya hidayah saya. Di saat mengangkat takbir Allahu Akbar, di sini kita berusaha untuk menghilangkan diri kita yang jahir ini. Menghilangkan diri kita yang jahir, sehingga yang tampak itu adalah diri kita yang batin. Ini yang disebut dengan sifat. Sedangkan sifat itu tiada lain dari empunya sifat. Makanya di dalam pelajaran apa namanya ma'rifat itu, sebenar-benarnya diri adalah manusia, sebenar-benarnya manusia adalah hidup. Siapa yang hidup? Makanya jangan pernah merasa diri kamu hidup. Kalau kamu merasa diri kamu hidup, artinya ada dua Tuhan, ada dua kehidupan di sini. Sedangkan yang maha hidup itu hanya Tuhan. Ya, mungkin dari saya itu saja dulu. Subhanallah. Hebat kan? Seri, silakan dilihat di screenshot. Ya ini fotonya. Nah, itu dilihat di partisipan itu ada berapa Eri? Ya. Di partisipan. Nah. Ada berapa yang daya itu? Itu daya mi. Ada dua kan? Oke, ya udah jadi, dicek di ini ya, di ntar aku tutup dulu. Dicek di anu. Di WA udah tak siapin semua. Oh iya, sip. Tak loko dulu. Jadi saya tinggal masuk ke Heri Daya yang ada fotonya ini ya. Nanti cara-caranya udah tak kasih di sana. Iya, sip. Oke, ya yuk, lanjut. Geng, sip. Kang Heri udah berapa tahun antum mualaf, Kang Heri? Maaf. Ya. Udah berapa tahun antum sebagai orang mualaf? Sebagai bentuk kok bisa lancar begitu bicara, maaf ya. Saya senang. Saya dari tahun 2009 dan 2009 awal, akhir dari sembilan akhir. Apa yang disampaikan kepada orang-orang seberang sana yang mungkin hari masih meyakini keyakinan lama itu? Berangkat dari hati yang paling dalam, karena antum mencintai mereka, karena antum sayang kepada mereka, coba antum sampaikan dengan hati yang paling dalam kepada mereka. Berangkat dari keinginan mereka untuk menerima kebenaran ini yang tidak main-main kita berusaha. Silakan, Mary. Maaf, saya sedikit terbawa ke mas ini. Intinya satu. Sebentar, saya pindah posisi dulu. Saya mau ke atas dulu. Di bawah sini anak-anak. Saya tidur soalnya. Nanti takut dia bangun. Saya pindah ke atas dulu. Biar enak ngobrolnya. Siap, itu naik. Alhamdulillah. Temanya nih apa nih? Dialog. Bagus, hai. Kita menggali keyakinan orang-orang seberang. Kan kita orang Islam lama kita mah ya, orang lahir dari apa? Islam dari lahir kadang-kadang tidak menyadari gitu ya. Ya. Temanya ini pengakuan mualaf atau pengalaman mualaf lah itu. Barangkali nanti di live komen atau yang dimanapun yang mendengarkan share saya ini, silakan datang ke sini untuk bersaksi. Dan di sini nggak ada rekayasa langsung soalnya di live, berbeda dengan channel sebelah yang pakai rekayasa. Silakan yang lain dengan pengakuan Anda sebagai mualaf itu termasuk Anda menyiarkan agama yang telah Anda anut. Itu aja sih pesanku. Ini yang memburamkan kebenaran itu. Pesan saya cuma itu. Makanya dulu rekan-rekan saya yang masih Kristen, termasuk sanak saudara saya, nggak banyak pesan saya tidak memaksa mereka, tidak membujuk mereka, tidak, cuma saya menyuruh mereka tolong tanggalkan dogma, tanggalkan doktrin, pelajari Bible dengan berasaskan akal sehat. Satu, yang paling utama, sangat tidak logis
jikalau Tuhan yang harusnya Maha Pencipta tapi malah mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri hanya dengan alasan doktrin penebusan dosa. Sementara kalau kita kaji secara kafah, secara menyeluruh di dalam Perjanjian Lama tidak pernah sama sekali mengajarkan tentang penebusan dosa. Itu saja pesan saya. Halo. Silakan lanjut. Seru nih. Seru. Silakan lanjut. Apa aja dogma-dogma? Sampai itu. Intinya apa? Intinya kalau kita mau menemukan sebuah kebenaran di dalam Bible, tanggalkan dogma. Jangan sampai Anda terikat, tertekan oleh dogma. Kepala jangan sampai terpaku oleh dogma di ubun-ubun. Cabut itu paku doktrin dan dogma. Karena dogma ini Anda diwajibkan untuk mengimani. Kalau Anda tidak mengimani, maka Anda akan mendapatkan dosa. Ini dogma. Diwajibkan untuk mengimani Yesus menebus dosa. Diwajibkan kalau Allah menjelma menjadi manusia. Ini doktrin, dogma. Yang mana kalau kita kaji, yang namanya dogma ini, kita kaji berasaskan atau berlandaskan dengan akal sehat, maka ini tidak akan bisa diterima oleh akal sehat. Contohnya itu tadi, pertama yang saya katakan, saya sering menyampaikan ini saja, saya tidak pernah membujuk rekan-rekan saya yang sekarang sudah mau anak, tidak pernah membujuk saudara-saudara, tidak. Saya menyampaikan, mencoba membuka mata hati mereka dengan menggunakan akal sehat. Saya kembalikan kepada akal sehat. Kenapa saya titip bahkan kepada akal sehat? Apa fungsinya akal yang diberikan oleh Allah kepada kita? Untuk berpikir, bagaimana kita menghasilkan sebuah iman jika tanpa diolah oleh pikiran? Contoh seperti ini, kita mau makan oseng-oseng. Bagaimana kita mau makan oseng-oseng itu? Kita harus memprosesnya. Pertama, kita harus cari bahannya, kita harus cari bumbunya. Bukan cuma sampai di situ, kita harus mengolahnya. Ada prosesnya, proses memasaknya, begini, blablabla, segala macam. Setelah kita cari bahan, setelah kita olah, kemudian barulah disajikan semangkuk oseng-oseng yang tadinya kita inginkan. Lalu kita santaplah. Nah, ini proses itu masuk begitu dengan iman. Iman membutuhkan proses berpikir, proses logis. Memang ada beberapa yang tidak logis, contoh seperti mukjizat. Kalau mukjizat, saya rasa ini di luar nalar. Tapi terkait masalah konsep ketuhanan, ini kudu harus menggunakan logika, kudu harus logis. Nah, ini gitu juga termasuk proses kita untuk mencapai sebuah iman. Untuk mengimani sebuah kepercayaan, kita harus proses. Kita saring dulu, kita baca dulu, kita baca dulu kitab sucinya, kita dalami dulu. Setelah kita mendalami, kemudian baru kita pelajari lebih dalam lagi secara hikmat. Kemudian baru kita sandarkan, kita cocokkan dengan logika, ini masuk akal atau tidak. Tidak mungkin Allah Tuhan memberikan sebuah pengajaran jikalau tidak masuk akal, karena Allah menurunkan akal untuk kita berpikir terlepas dari mukjizat. Saya rasa demikian saja dulu dari saya.